Selamat pagi, hari ini hari Isnin 10 Oktober. Setelah kita bermalam 2 malam di Bara-Bara Bajet Satun. Cantik hotel ni. Very recommended. Sebelah ni, kita jalan sikit je. Dah sampai dekat tempat breakfast. So, pukul 7 pagi waktu Thailand. Pagi ni, agak ramai juga di kedai ni. Kedai makcik ni. Memang menarik makanan dia. Noni pun ada dekat sini sedang mengambil makanan. Semua dah ada dekat sini. Selamat pagi Pak Farah. Mari kita makan yang best-best. Especially laksa dia. Tolor. Apa benda ni? Oh ya. Ini nasi penjara. Selamat pagi, hari ini kita akan balik. Right. So, agak ramai orang pagi ni untuk sebelum berangkat. Ni pun ada family kat sini. Alright. So, kita tanya seorang-seorang. Semua di London. Okay, good. Rita? Hello. Buka kat Su, eh, kakak. Ah, ini cerita masa kisah semalam. Okay. Okay, terbaik. Nak balik lah. Dah. Terbaik. Okay, guys. Saya pun nak breakfast hari ini. So, kita doakan semoga perjalanan pulang ke Kuala Lumpur okey semua. Alhamdulillah, kita dah sampai dekat Wan Prachan. Wan Prachan ni adalah border sebelah Thailand untuk sebelum masuk ke Wang Klian. So, Alhamdulillah, proses imigrasi dengan membawa motor pulang ke Malaysia telah berjalan dengan lancar. So, sekarang adalah proses membeli buah-buah tangan seperti buah-buahan, buah jagos dan juga air dan macam-macam. Okay, so macam mana Presiden, apa aktiviti kita seterusnya? Kita keluar, check out, cop pasport dekat Malaysia punya immigration. Lepas tu, mi goreng, teh tarik, air suam, lepas tu bawa kita jalan. Okay. Panas. Ini apa hal? Okay. Kita dah tamat kita punya ekspedisi ke Pak Barang. Kami rasa sangat seronok hari ini sebabnya tak ada orang kat border. Itulah. Itulah, tak ada apa. The weather is... Alhamdulillah. Hari ini kita punya planning cantik. Okey. Okey, tak ada mulut. Okey, apa dia tu? Mulut kena maintain atas 90 km. Bawah tu. Tak boleh ni.